Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber Putra Bungsi Channel dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk lokasinya, konten ini di Desa Berani Wetan, teman-teman, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lebih tepatnya di Dusun Lebe, teman-teman. Ya. Kali ini saya hadir di acaranya A3R Audio. Kebetulan acaranya sendiri ini, teman-teman. Acaranya Mas Tamam ini ya. Acara pertunangan, teman-teman. Itu masih nungguin tamunya yang dari cewek ya. Sebelumnya untuk nama audionya ini A3R Audio, teman-teman. Ini dulunya hanya 2 speaker subwoofer. Sekarang nambah 2 box lagi, teman-teman. Ini box turbo port ya, port angin. Ini garapannya Mas Fani, teman-teman, atau Gita Audio ya. Garapannya orang condong. Untuk tebal triplek yang 15 mili, teman-teman. Ini sound miniatur ya. Spek 12 in subwoofernya ya. Untuk yang mentahan ini speakernya pakai ACR yang klasik, teman-teman. ACR klasik yang 1240. Kemudian untuk yang paling bawah ini pakai speaker curve, teman-teman. Ini yang kemarinnya yang masih baru ya, yang jebol satu, teman-teman. Di konten sebelumnya itu ya. Jadi untuk sekarang nambah 2 speaker subwoofer. Jadi untuk subwoofer ada 4 box subwoofer, teman-teman. Full 12 in. Tamunya sudah datang ya, teman-teman. Untuk speaker middlean ini pakai 6 in ya. Kita review dari belakang aja, teman-teman. Soalnya enggak kedengeran ya. Untuk speaker middlean yang di atas ini 6 in pakai ACR, teman-teman. Ada 2 speaker, boxnya dobelan ya. Jadi ada 2 speaker untuk 6 innya, teman-teman. Kemudian tweeternya ini dulu pakai tweeter sound aktif, sekarang sudah upgrade pakai tweeter Audac yang AX65, teman-teman. Ada 2. Kalau yang box yang ini modelnya box SPL, teman-teman. Terus untuk speaker pakai speaker ACR Pro, teman-teman. Cuman kali ini gak dipakai karena sudah kobong tadinya ya. Dan untuk powernya di sini ada 3 ya, masih tetap, teman-teman. Ada 3 unit power. Yang dipakai hanya 2 power, teman-teman. Ini untuk speknya 10 ampere besar. Dan di atasnya juga sama 10 ampere besar. Yang paling atas ini 5 ampere besar, teman-teman. Kemudian untuk finalnya yang paling bawah 8 set sunken. Kemudian di atasnya ini 4 set, teman-teman, sunken. Dan di atasnya juga sama 4 set sunkennya. Full stereo, teman-teman. Kecuali yang ini mono ini ya. Kalau yang di atas sama yang di bawah ini stereo. Jadi untuk subwoofer per channelnya angka 2 speaker, teman-teman. Ini main 4 ohm. Dan untuk middle-nya power yang 5 ampere ini ya. Yang buat handle. Untuk bagian belakangnya seperti ini.
full speakon. Speakonnya pakai soundmic. Untuk powernya ini full garapannya sendiri teman-teman, rakitannya sendiri ini ya. Untuk box middle-nya juga sama, rakitannya sendiri teman-teman, kecuali box yang ini ya. Ini katanya garapannya Mas Fani. Mas Fani condong. Box turbo port angin teman-teman. Kalau CLA itu speakernya agak miring gitu. Kalau ini ngadepnya ke bawah teman-teman. Ini ya. Garisnya ini. Jadi box turbo port angin dengan komponen speaker ACR klasik dan speaker curve teman-teman. Itu. Kemudian mixernya di sini mixer lokalan teman-teman, garapannya Mas Tamam sendiri. Ini yang 12 channel. Ya, rakitannya sendiri teman-teman. Kemudian di bawahnya ada efek kayaknya, efek vokal kayaknya teman-teman, efek vokal rakitan ya. Dan di bawahnya lagi ada BBE proses Umbro teman-teman. Kemudian di bawahnya lagi ada prosesor ya. Nah itu untuk tamunya sudah datang ya. Siapa yang enggak pengen seperti ini? Nah, ini Mas Tamam. Jadi untuk tanya-tanya masih belum bisa teman-teman, karena Mas Tamam masih repot ya itu ya, masih repot teman-teman. Jadi nanti kita langsung request ke Jacksonnya teman-teman. Gak enak soalnya tamunya sudah datang ya. Kita dengarkan saja untuk karakternya box turbo port angin dengan speaker ACR klasik dan speaker curve teman-teman. Kita dengarkan suaranya. Tuan rumahnya nyotok sendiri teman-teman.
lumayan juga rendahnya teman-teman, meskipun speaker ACR klasik dan speaker kurve ya, lumayan juga rendahnya, lumayan gede subwoofernya teman-teman. Middle-nya masih kurang kayaknya teman-teman. Seperti itu ya untuk karakter suaranya teman-teman, box turbo port angin ya, dengan komponen speaker ACR klasik dan speaker kurve teman-teman ya. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Saya Rimas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.